Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Sarbang, jumpa lagi dalam acara Kisah Islami. Bagaimana puasanya teman-teman? Masih semangat kan? Kali ini Gelis akan berkisah tentang Gajah Raja Abraha dan Burung Ababil. Tapi kisah kali ini menggunakan lagu ya teman-teman. Simak baik-baik yuk. Saya punya cerita kisah burung ababil. Wahai kawan dengarlah, beginilah kisahnya. Ada pasukan gajah pimpinan Raja Abraha. Mereka ingin menghancurkan Ka'bah. Datanglah burung ababil dengan berbondong-bondong pasukan burung laut, utusan dari Allah, membawa batu-batu asalnya dari neraka. Panas, panas, panaslah rasanya. Batunya ada tiga, satu ada di paruh, dua ada di kaki, yang kanan dan yang kiri. Burung mulai beraksi, batunya dijatuhkan. Hancur, hancur, gajah dan Abraha. Selamatlah Ka'bahnya dari Raja Abraha. Itulah pertolongan Allah yang maha gagah. Umat Islam semua pergi ke tanah suci. Lihat Ka'bah beribadah haji. Lihat Ka'bah beribadah haji. Kisah Gajah Abraha dan Burung Ababil tadi disebutkan dalam Al-Quran surah apa ya? Tulis di kolom komentar ya. Sekian dari saya, sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.